Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Lembaga pengampunan dijadwal akan membuat keputusan berhubung permohonan Najib Razak untuk mendapatkan pengampunan pada akhir bulan ini, lapor Channel News Asia CNA. Menurut laporan itu, permohonan oleh bekas Perdana Menteri yang sedang dipenjarakan tersebut akan didengar dalam sesi lembaga yang dijadualkan pada minggu ke-3 Januari selepas perkara berkenaan ditangguhkan pada mesyuarat bulan lalu kerana lembaga 6 anggota memutuskan bahawa mereka memerlukan lebih masa untuk membuat keputusan. Mesyuarat yang akan datang itu akan menjadi antara tugas terakhir yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelum baginda digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada akhir bulan ini. Seri Paduka mempunyai kata putus berhubung pengampunan ke atas penjenayah yang disabitkan kesalahan. CNA memetik seorang kenalan rapat Najib yang berkata bahawa terdapat getaran positif mengenai petisyen pengampunan sekiranya permohonan itu didengar pada mesyuarat bulan ini. Malaysia kini telah menghubungi peguam utama Najib, Syafiq Abdullah untuk mendapatkan ulasan. Menurut laporan CNA, pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan diwakili oleh Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa pada mesyuarat akan datang. Semua negeri di Malaysia mempunyai lembaga pengampunan sendiri yang diketuai oleh Sultan, Raja atau Yang di-Pertuan Besar serta Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, lembaga itu diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong dan terdiri daripada 5 anggota lain. Identiti 3 anggota dirahsiakan manakala 2 anggota lain adalah peguam negara dan menteri wilayah persekutuan. Menurut CNA, keputusan pengampunan itu boleh memberi kesan kepada pentadbiran Anwar tidak kira apa jua keputusannya. Kerajaan sedar tentang sentimen orang ramai mengenai isu pengampunan Najib, tetapi ini adalah perkara yang bergantung sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong, kata seorang pegawai kanan kerajaan. Pada Disember lalu, Syafiq berkata bahawa pasukannya akan menulis surat ke Putrajaya untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan yang difailkan hampir 10 bulan lalu. Bekas Presiden UMNO itu sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang kerana kes rasuah membabitkan penyelewengan dana RM42 juta SRC International. Selain itu, dia juga sedang dibicarakan untuk pertuduhan lain berkaitan skandal Mega 1 MDB.